Rahim. Kita akan membahas permasalahan atau contoh-contoh pembagian faraid. Al-mas'alatu ta'i mas'alah al-ula kang pertama iku mata Usman walahu walatun wa ummu wa zaujatun. Mata mati sopo Usman walahu lan iku kati Usman walatun tai anak lanang wa umun lan ibu wa zaujatun lan bucu. Wataroka ninggal sopo Usman al amalain boro-boro bondo pihak lagi khomsami'atin warba'in rupiatin mencapai totu mokol 500 papat rupiah. Faka mongko iku piro apa nerubiatan rubiae nasi bukul wahidin utawi bagiane saben-saben suci minhum songko walat om zaujah. Jadi Usman meninggalkan ahli waris anak laki-laki, ibu dan istri, meninggalkan harta 504 rupiah. Kemudian berapa bagian masing-masing? Jawab al-ibnu, anak laki-laki itu laisa lahu nasibun, laisa orang iku lahu ta'ibnun nasibun ta'i bagian mu'ayyanun kang den tertentu ake bali akhudu bali ngalap sopo ibnun bagiat tarikati ing sekerine bondo tinggalan asobah tegese bagian asobah lil om bagian ketua ibu seperenam sudusun seperenam atarikah sudusu tarikati seperen tarikah zaujah itu seperwolu tarikah ya. Fasul masalah timongkote asal masalah itu 24 itu KPK kelipatan perseketuan terkecil. Artinya apa? 24 ini bisa dibagi oleh 1/6 atau 1/8. Jadi jumlah yang bisa dibagi 6 atau dibagi 8, kelipatan yang terkecil. 24 dibagi 6 kan bisa, walaupun dibagi 8 juga bisa. Oke, langsung jawabannya. Fatakhudu mongko ngalap sopal om ibu sudu sahu ing 1/6 tarikah ya. Wahua yaitu 1/6 dikali 24 sama dengan 4 ya. 1/6 dikali 24 4. Terus fatakhudu mongko ngalap sopal zatu bujuwatan sumunau ing 1/8. Jadi 1/8 kali 24 sama dengan 3. Artinya 24 dibagi 6 ya 3. 24 dibagi 8 3. Atau 1 kali 24 24 dibagi 6 sama dengan 4. Oke. 1 dikali 24 terus dibagi 6 ada 4. 1 dikali 24 dibagi 8 ada 3. Oke. Atau pakai kalkulator bisa. Wal ibnu tawi anak lanang ku yakhudu ngalap sopinun albagi yang sekarini bondo tinggalan wahwa tawi albagi iku 4 likur dikurangi 7 karena 4 ditambah 3 7 asal masalah kan 24 seharusnya harus pas 24 karena masih sisa maka sisanya adalah untuk anak laki-laki jadi 24 dikurangi 7 17. Fanasibul mongko utawi bagian ibu minatarikati songko bondo tinggalan iku 504 dibagi 24 ye, terus dikali 4 sama dengan 84 rupiah. Terus fanasibul zauja bondo atau bagian ibu juwaten iku 504 harta tinggalan bagi KPK-nya tadi 24 dikali 3 3 hasil dari tadi sama dengan 63 rupiah. Terus ibnun okay, 504 dibagi 24 terus dikali 17 sama dengan 357 total pas 504 rupiah. Atau secara tabel ini kita lihat ya. Ibu ini mendapat 1/6
Karena apa? Karena ada anak laki-laki. Lihat dalam apa bagian seperenam itu adalah ibu mendapat seperenam. Tadi seperenam bagian dari 7 orang. Salah satu ibu disertai anak atau 2 orang adalah laki dan perempuan. Karena ada anak, dia mendapat seperenam. Kalau tidak ada anak, ibu mendapat sepertiga. Bukan istri seperdelapan. Kita lihat bagian seperdelapan istri yang betul. Nah, jadi bagian seperdelapan itu bahkan istri satu atau dua atau lebih yang disertai anak dan mereka bersekutu mendapat bagian seperdelapan. Jadi istri dua, tiga, empat itu bersekutu mendapat seperdelapan. Seandainya tidak ada anak, ini istri mendapat seperempat. Terus anak laki-laki asobah. Langsung jadi bagian 1/6 1/8. KPK-nya 24 ya. Karena hasil yang bisa dibagi 6 dan 8 sama-sama ada 24. Kalau 12 tidak bisa. 12 dibagi 6 bisa, tapi bagi 8 tidak bisa. Jadi yang pas 24. Ini caranya 1 kali 24 dibagi 6 sama dengan 4 ya. 1 kali 24 dibagi 8 sama dengan 3. Total 7 ya, 7 karena KPK-nya jumlah 4, 7 masih sisa, yaitu sisanya 17. Ini bagian dari asobah. 24 dikurang 7 ada 17. Ini bagian dari anak laki-laki. Terus hasil akhir ya, 504 dibagi 24 kali 4 84. 504 dibagi 24 kali 3 ya sama dengan 3. Nah, ini dijumlah. Nah, ini harus ada 504. Kalau masih kurang sisa, maka sisanya adalah untuk anak laki-laki. Jadi 504 di ya ada sudah ya bagian 17. 504 dibagi 24 kali 17. Ini bagian asobah pas 504 ya. Yang lebih cepat ini cara kalkulator. Nah, ini langsung ibu 1/6 ya, mana kuturannya? Dikali 504 langsung 84. Coba 1 dibagi 6 kali 504 sama dengan 83,99. Ini juga apa namanya ya, 84 di global ya. Jadi atau 1/6 kali 504 ya, 84. Kemudian 1/8 kali 504 63. 1/8 kali 504 sama dengan 63. Tadi 1/6 kali 504 84 83 99 ya 84. Aku cepat. Kemudian berarti anak 504 dikurangi ini karena apa namanya tirkahnya 504. Jadi 504 dikurangi 147 397. Jadi 307 tambah ini sama dengan ini sudah. Ada yang apa namanya porogapit ini. Porogapit sitena 84 dibagi 6. Bisa ya, nah 84 504 dibagi 6 ya, 504 dibagi 6. 50 dulu bagi 6 kan untuk 8. Karena mendapat apa 48 ya. 5 bagi 6 enggak bisa. Jadi 50 bagi 6 8. 48 turun 2. Ya, 2 bagi 6 enggak bisa. Turunkan 4 24. 24 bagi 6 4. Bagian 24 pas. Terus 63 ya,
bagi 8 504 ya Allah, 504 dibagi 8 kali 1 550 bagi 8 6 6 kali 8 48. Jadi kalau 5 enggak bisa ya, 48 turun 2, 2 bagi 8 bisa turun 4 ya, 28 3 pas, 3 kali 8 24 pas. Nah ini cara-cara yang cepat pakai kalkulator itu enak.